Bismillahirrahmanirrahim. Rawe dulu. Mau cari umpan ini. Umpan mau banyak, guys. Cantolin sini, jangan dalam-dalam. Oke, guys, hidup lempar. Kalau yang untuk nyanyi umpan-umpan itu sebenarnya narik aja, cuman ya lagi nariknya di udang sih, udang hidup, dan makannya tuh di siang jam 1 gitu, jam 11 itu mulai makan. Kalau pakai ikan udah kurang, lagi kurang doyan ya. Oke, lanjut. Oke. Kecil-kecil, guys. Hidup. Oke, taruh. Usahakan jangan sampai ke kolong situ tuh, dan sampai situ nyangkut. Walaupun banyak yang bilang di laut nggak bakal nyangkut, pastinya nyangkut aja sebenarnya. Tuh kalau untuk umpan nyanyain umpan nih banyak loh. Ada aja. Tunggu umpan tuh di ember. Lanjut. Cari yang besar. Langsung ada isinya nih. Langsung ada isinya. Tuh. Isinya, guys. Cari yang besar aja. Oke, udah di sini lagi. Terus. Didalemin malah nambah kecil-kecil. Thank you.
ada di tengah. Ini kalau di pinggir kecil. No, no, gede nih. Gede nih, Mas. No, gede. Jadi tarikannya mau besar nih. Kita cari yang segini-segini saja tuh, gede juga bisa. Oke, lanjut. Kalau untuk nanyain ongkos perahu ya, kalau untuk perahu tuh 30.000 lah, udah PP kali itu. Belum pergi itu udah 30.000. Kecil guys. Sebenarnya kalau mau gede di arah ujung sana tuh. Bentar diarahin. Udah di video saya tuh yang dapat gede-gede tuh, itu dapat di ujung tuh, di arah ujung. Untuk kerawean di pangkalan ada ya pasti situ. Cuman saya ini lagi pakai kerawe kondom karet nih, karet kondom. Nih, kayak gini nih kerawenya. Tuh. Keren enggak? Kondom kail nomor 1 kalau nggak nomor 2 merek Cino yang bokan itu. Biasanya rame nih di hari Sabtu tempatnya sini nih, tapi ini sepi nih. Tadi mendung soalnya paginya, dikirain bakalan hujan, taunya malah panas. Ikannya tuh guys, saat guys ya. Untuk kedalaman paling 2 meter 3 meter dari kili-kilinya itu, jangan terlalu ke dalam-dalam, nyangkut pasti. Dia lagi narik di atas jam segini pagi-pagi gini. Kalau udah siang tuh barusan dia agak dalam biasanya. Tuh. Sekecil. Ukuran umpan guys. Buat nyanyain tempat di ujung tuh sana tuh. Narik dia. Di ujung sana tuh pasti narik dia. Sana tuh ya, di sana udah pasti sih biasanya. Gede-gede biasa di sana mah. Ini lagi kecil-kecil nih. Nah,
ngotrek sambil masang besaran satu doang nih. Ngotrek rawean rawean nih. Untuk malam masih jarang-jarang aja nih. Banyak surat silo. Besar. Harus spin nih. Besar besar nih mah, yes. Jarang, cuman biasanya besok nih guys, ini kan hari Sabtu nih, besok hari Minggu biasanya rame tuh hari Minggu mancing malamnya, apalagi biasanya kalau lagi ada musim-musiman biasanya tuh kecil apa buat digoreng kering. Digoreng kering buat ini saya vlog ini pakai masih pakai HP Mas Bro. Okay guys. Pakai handphone nih, pakai HP. Ini vlog pertama paling panjang nih, cuman ya speed. Sebelumnya kalau mau nge-vlog susah. Tuh, mulai sepi guys. Paling saya ngevlog bisanya kayak gini doang. Selar batang udah mulai. Selar batang, selar batang. Tuh. Ya. Selar batang tuh ada garet-garetnya. Selar batang. Nama kecil, nama kecil. Nama kecil ya guys, dapatnya. Dijalemin. Kalau di atas gak naik, gak narik gitu. Dijalemin, tapi awas, hati-hati aja nyangkut. Kecil. Iya, gak ada yang gede. Pemecah ombak ngerak nih. Pelabuhannya. Paling vlog saya cukup lah sih nanti. Ntar kalau ada strike-strike gitu
lagi video gitu-gitu aja guys. Kalau untuk vlog ya, soalnya nggak belum bisa vlog sih, masih pemula dong. Ya, terima kasih Mas Bro, thank you.